Iran bersiap menghadapi Amerika Serikat di saat konflik di Timur Tengah memanas. Bahkan Angkatan Bersenjata Iran bersatu dengan Korps Pengawal Revolusi Islam atau YRGC untuk melakukan latihan besar-besaran pada Kamis 18 Januari. Iran juga mengerahkan puluhan jet tempurnya. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Pasalnya latihan udara yang dijuluki sebagai pembela langit velayat 1402 diikuti oleh berbagai divisi angkatan bersenjata Iran. Mulai dari unit dari pertahanan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara IRGC, dan angkatan laut IRGC. Dalam agenda tersebut, Iran juga mengerahkan puluhan jet tempur dan UAV. Brigadir Jenderal Kadir Rahimzadeh mengatakan, latihan itu dimulai sejak Kamis 18 Januari malam. Pasalnya latihan itu digelar di bawah Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya. Latihan itu juga telah terintegrasi dan terkoordinasi penuh oleh Kendali Pertahanan Udara. Selama latihan, sistem pertahanan udara Angkatan Bersenjata Iran akan mencoba menghalau pesawat yang mencapai targetnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.